Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi di mana saja saudara berada. Pada saat ini kita akan sama-sama naikkan pujian dan doa kita di hadapan Tuhan. Suasana yang saat ini sedang terjadi membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Semakin melekat pada Tuhan, semakin berharap pada Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi anak-anak-Mu yang bergantung dan berharap kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah doa pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mazmur 27 dan 28. Aman dalam lindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka tergelincir, jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku, jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Janganlah membuat aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dari Daud, kepada-Mu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangan-Nya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan
karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus sebab kau besertaku, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, engkau meneguhkan. Bahkan menolongku, kau batu karangku. Oh Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus pegang tangan kami dengan kekuatan surgawi. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Dimuliakan namamu di setiap keluarga-keluarga kami. Di dalam gereja-gereja Tuhan. Di hamba-hambamu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dan apapun yang kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, dalam hormat akan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap hidup kami, rumah tangga, pribadi kami, Tuhan pembela kami yang agung, di dalam nama Yesus. Dan ini waktunya kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Banyak hal yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan kami sebagai pribadi, gereja Tuhan, dan bangsa ini Tuhan. Tapi biarlah kami sebagai umat Tuhan terus memandang bahwa Engkau ini adalah pribadi yang sangat baik dan sungguh baik. Tidak pernah ada kecurangan dalam hidupmu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersatu hati, kami bersepakat bersama-sama. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada, kami boleh lahir, kami boleh tinggal di Indonesia Tuhan. Dan kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, kami bersatu hati membawa bangsa ini di dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah bangsa ini terus mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kasih yang daripada Tuhan. Kami akan melihat bangsa ini dari ujung timur, ujung barat, ujung utara dan selatan terus menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Terkhusus saat ini kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa ini. Kalau
masih mengalami pergumulan menghadapi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat, kekuatan untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden dalam mengambil keputusan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus anugerah-Mu boleh dilimpahkan untuk kehidupan beliau Tuhan. Kami bersyukur memiliki seorang presiden seperti beliau, dan kami sebagai umat Tuhan mendukung dalam doa-doa kami Tuhan. Terus dalam setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang boleh diambil, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kondisi bangsa ini dalam kendali Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi sosial, ekonomi, politik yang ada di bangsa ini Tuhan. Terus kami menyerahkan di dalam anugerah Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan kondusif, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan boleh dinyatakan atas bangsa ini. Dari setiap daerah, dari setiap pulau-pulau, boleh terus mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa tangan Tuhan terulur bagi bangsa ini. Engkau mengasihani bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kalau Engkau boleh ada di bangsa ini Tuhan, kami juga percaya Engkau boleh menyertai gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Kalau Engkau boleh panggil kami sebagai duta-duta kerajaan surgawi, biarlah keberadaan gereja-gereja yang ada di bangsa ini terus bersatu hati, terus meninggikan nama Tuhan, melayani setiap umat yang ada dengan kesungguhan hati. Terus kami berikan kami kesatuan hati Tuhan, bukan saling menjalahkan dan menjatuhkan, tetapi justru kami boleh bergandeng tangan bersama-sama, bersatu hati kami boleh melayani umat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, untuk setiap tugas dan tanggung jawab kerohanian yang boleh mereka amban Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat, kami sehati bersama-sama, terus anugerah-Mu boleh melimpah atas setiap hamba-hamba Tuhan. Untuk setiap para full-timer, setiap pekerja-pekerja misi, kami berdoa buat mereka Tuhan, anugerah-Mu boleh dilimpahkan. Kami berdoa untuk setiap denominasi gereja yang ada di bangsa ini Tuhan, apapun denominasinya, kami terus berdoa Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka, mereka boleh terus bersama-sama bergerak dalam kegerakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gereja Tuhan, kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan boleh Engkau tempatkan di bangsa ini Tuhan. Biarkan kami terus membawa shalom untuk setiap bidang pelayanan yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini juga tak lupa kami berdoa Tuhan terkhusus untuk kota Salatiga. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Salatiga. Kami percaya ketika Engkau boleh tempatkan kami di kota ini, Engkau punya rencana yang besar buat kota ini Tuhan. Dan kami sebagai umat Tuhan, biarlah kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami ditempatkan. Karena kami tahu kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan. Lewat doa-doa kami, lewat hal yang boleh kami kerjakan, boleh membuat kota kami semakin sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk wali kota, Bapak Wakil Wali Kota, kami berdoa Tuhan. Terus anugerah-Mu boleh dilimpahkan buat beliau, untuk setiap jajaran yang ada, DPRD, kami percaya juga Tuhan, Engkau boleh menyertai kehidupan beliau-beliau yang ada di kursi DPRD Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Salatiga, yang juga sedang terus berusaha dan bergumul untuk kondisi
yang ada Tuhan. Kami minta anugerah-Mu boleh dilimpahkan, terkhusus untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami minta shalom yang ada untuk kota kami Salatiga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jajaran kepolisian supaya terus bisa maksimal dalam bekerja. Kami sebagai masyarakat kami akan mendukung dengan maksimal Tuhan. Biarkan mereka boleh terus bersama-sama menjaga kondusivitas kota yang ada di Salatiga ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk orang-orang yang sudah masuk dalam golongan OTG, PDP maupun yang positif Tuhan untuk COVID-19 ini. Kami minta anugerah-Mu boleh dilimpahkan buat mereka Tuhan. Kekuatan secara rohani boleh mengalir, kekuatan secara fisik boleh mengalir, kekuatan secara jiwani boleh mengalir, sehingga hati mereka terus semakin kuat dan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat bagaimana Tuhan menjadi Allah penyembuh buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa Tuhan boleh menjamah setiap hidup mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya melihat mukjizat-Mu terjadi atas kota kami Salatiga Tuhan. Untuk dinas kesehatan yang ada, kami juga berdoa untuk setiap para medis yang terus bergerak sebagai ujung tombak dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kami minta Tuhan, anugerah-Mu boleh dilimpahkan untuk kehidupan mereka Tuhan. Kalau mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka, kami percaya proteksi dan perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Untuk keluarga-keluarga mereka juga Tuhan, kami minta perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan bercampur tangan atas kehidupan kota kami Salatiga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lewat semuanya ini, kami boleh terus melihat kemuliaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk badan kerjasama gereja Salatiga, untuk setiap pengurus, untuk setiap hal yang boleh dilakukan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang ada, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Terus berikan mereka kekuatan dalam melayani setiap melayani umat-umat Tuhan yang ada di gereja-gereja lokal yang ada. Biarkan gereja-gereja lokal yang ada di kota Salatiga ini boleh bersatu hati, bersama-sama untuk boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan kemurnian hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat bahwa gereja-gereja yang ada di Salatiga terus mengalami anugerah dan kemuliaan Tuhan. Terkhusus juga pada saat ini kami berdoa untuk kondisi ekonomi yang ada di kota kami Tuhan. Kami terus berdoa supaya roda perekonomian terus berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi juga boleh terjadi atas kota kami Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan bercampur tangan atas kehidupan ekonomi yang ada di kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang berusaha, yang bekerja, terus Engkau boleh melimpahkan berkat-Mu atas kehidupan kami, umat-umat Tuhan dan warga kota Salatiga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami akan terus melihat anugerah Tuhan dinyatakan Tuhan. Tidak ada hal yang sia-sia yang boleh kami kerjakan, karena kami tahu kami sedang melakukan dengan kesungguhan hati untuk kota kami, untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih kami membawa bangsa ini, kota ini, setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di setiap dimanapun mereka berada di dalam anugerah Tuhan. Kami tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami menyerahkan doa-doa kami di dalam anugerah Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Gereja Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Gereja Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Gereja Tuhan penuh kemuliaan.
gereja Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Salatiga penuh kemuliaan-Nya, Salatiga penuh kemuliaan-Nya, Salatiga penuh kemuliaan-Nya, Salatiga penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, keluarga penuh kemuliaan-Nya, keluarga penuh kemuliaan-Nya, keluarga penuh kemuliaan-Nya, keluarga penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan kami dan keyakinan kami, bahwa setiap keluarga demi keluarga mengalami kemuliaan. Amen. Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan mengalami anugerah Tuhan. Amen. Kota ini mengalami kemuliaan Tuhan. Amen. Provinsi ini mengalami kemuliaan. Amen. Tuhan. Dan bangsa ini mengalami kemuliaan. Amen. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat semuanya itu dalam perspektif Tuhan. Bahwa Tuhan tetap baik. Tuhan punya rencana yang indah. Amen. Di dalam kehidupan kami, gereja Tuhan, dan bangsa ini Tuhan. Kami percaya. Setiap doa-doa yang kami naikkan, kami percaya setiap pergumulan-pergumulan yang boleh terjadi, kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami akan melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dan kami menutup semua doa-doa kami, pujian kami saat ini, dan kami mau bersepakat bersama-sama, kami mau menaikkan seperti doa yang Engkau ajarkan buat setiap kami. Kami akan berdoa, Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.